sabarnya Masya Allah yang tidak tertandingi menurut saya belum pernah ketemu laki-laki sesabar bapak saya. Saya sabar, sholat banget, Insya Allah ahli ibadah beliau. Beliau dulu guru yang banyak dicintai murid-muridnya, dosen yang banyak dicintai murid-muridnya, tentu saja kami anak cucunya lebih-lebih sangat mencintainya. Justru saya tahu bagaimana harumnya nama bapak saya ketika di Instagram, Mbak, aku dulu muridnya. Mbak, aku dulu muridnya bapak, bapak guru yang baik. Semua mengatakan bapak saya orang yang baik. Dan tadi juga di masjid, Insya Allah bapak saya juga pengurus masjid. Bapak yang luar biasa berjuang untuk anak-anaknya, yang selalu menasihati kami untuk selalu jangan pernah tinggalin sholat. Jadi anak yang soleha, jadi anak yang soleh. Kuncinya bapak untuk sabar. Bapak selalu sabar. Mungkin dan bapak banyak ngajarin saya luar biasa hal yang mana semua ujian yang saya alami kalau tanpa ada bapak saya mungkin saya belum tentu kuat. Karena almarhumah ibu saya wafat tahun 2011. 2008. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.